Audio Jungle. Kabupaten Kaimana memiliki potensi perikanan yang menjanjikan. Potensi yang menjanjikan ini tentunya membutuhkan strategi yang tepat untuk pengembangannya bagi kepentingan masyarakat dan juga tidak meninggalkan sisi pelestariannya. Posisi strategis Kaimana di bagian selatan Provinsi Papua yang berhadapan langsung dengan Laut Arafuru memberikan ruang yang tepat untuk sektor perikanan dan kelautan, terutama perikanan tangkap. Hamparan hutan bakau sangat luas dapat dijadikan sebagai areal pertambakan udang atau ikan laut komersial lainnya. Untuk itu, sebagai kawasan konservasi, melalui keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia nomor 25 garing Kepmen garis datar KP garing 2019, potensi sumber daya alam Kaimana harus dikelola secara baik sehingga berdampak bagi pemanfaatannya untuk perikanan dan juga pariwisata. Produksi ikan tangkap yang cukup tinggi di kawasan ini tentu harus diproteksi sedini mungkin agar tidak merusak ekosistem yang ada di dalamnya, terutama di kawasan zona inti, pemanfaatan, dan juga zona perikanan berkelanjutan. Berkenaan dengan hal itu, kawasan konservasi perairan daerah Kaimana membutuhkan strategi dan jurus jitu. Dan belum lama ini UPTD KKPD sendiri telah mengusulkan penetapan rencana pengelolaan dan zonasi agar hal ini menjadi rujukan bagaimana mengembangkan kawasan konservasi Kaimana dalam sektor perikanan maupun pariwisata. Kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah ke depannya sedapat mungkin memerlukan penataan ruang secara baik, ada kesadaran masyarakat dan juga pemerintah dalam mengelola kawasan itu untuk kepentingan perikanan dan juga pariwisata. Banyaknya tumpang tindih kebijakan pengelolaan perikanan dan pariwisata di dalam kawasan konservasi perairan daerah Kaimana diharapkan dapat diminimalisir sehingga kebijakan yang diambil ke depannya mengikuti penetapan pengelolaan dan zonasi yang telah disepakati bersama. Hal lain yang juga menjadi permasalahan serius yang saat ini perlu mendapatkan perhatian bersama, yakni berkaitan dengan masih terdapatnya penangkapan spesies ikan yang dilindungi di kawasan konservasi, menjadi sebuah persoalan serius yang harus segera ditangani bersama. Kesadaran masyarakat pun perlu didorong dengan melibatkan peran semua stakeholder, karena jika tidak, maka kawasan konservasi perairan Kaimana hanya tinggal kenangan. Penangkapan ikan di kawasan konservasi perairan daerah Kaimana selama ini masih belum mempertimbangkan dampak buruk yang terjadi, seperti di antara penggunaan alat tangkap yang tidak sesuai dapat merusak habitat yang ada di dalam kawasan tersebut. Overfishing dan juga lemahnya pengawasan menjadi sebuah persoalan yang mesti harus dipikirkan bersama untuk pengembangan dan pelestariannya ke depan. Selain itu, keleluasaan pemilik hak ulayat memberikan ruang bebas bagi nelayan di kawasan konservasi untuk menangkap ikan menjadi salah satu penyebab lainnya yang dapat merusak habitat dalam kawasan konservasi perairan tersebut. Salah satu potensi yang tak kalah pentingnya yakni ekosistem mangrove. Kawasan mangrove Kaimana yang terbilang masih asli sangat berpotensi untuk mendukung untuk ekowisata mangrove. Penelitian dan tempat belajar harus juga mendapat perhatian bersama, baik oleh pemerintah daerah maupun pemangku kepentingan yang berada di dalam kawasan hutan mangrove tersebut.